Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat peti magrib. Selamat beraktivitas. Kami informasikan telah terjadi laka satu unit truk fuso bermuatan minuman. Kendaraan dari arah Bandung menuju Tasikmalaya, tepatnya di turunan Gentong. Truk mengalami remblong dan banting setir ke kanan jalan masuk selokan. Itu kejadian sekitar pukul 7 pagi ya, Rabu 18 Januari 2023. Dan dalam kejadian ini alhamdulillah driver selamat. Sementara unit nunggu bongkar. Oke, selamat pagi. Pagi. Dengan siapa? Dengan Apendi. Apendi. Bisa dijelaskan sedikit untuk kronologi awal mula kejadian truknya ini bisa terguling? Rem langsung blong, nggak ada pisan. Langsung mendadak? Iya. Nggak ada? Iya. Ini dari mana mau ke mana? Dari Cakung mau ke Banjar. Banjar Patroman. Banjar Patroman. Untuk muatannya itu muatan apa? Muatan Sosro. Jadi dari atas langsung ngeblong gitu? Nggak ada, kuat paling jarak 50 meter. Baru terasa nggak ada. Langsung dilempar ke kanan, posisi jalan kosong. Kosong, untungnya kosong ya. Sendiri berdua? Sendiri. Alhamdulillah ya, tidak ada. Alhamdulillah. Oke. Mungkin nunggu bongkar atau gimana? Ya, nungguin bos dulu, keputusan bos dulu. Oke. Sampai patah. Oke. Terima kasih ya. Semoga cepat terkondisikan ya. Sampai patah ya, menutupkan kabin.